Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Marliana Stambuk N1D1-19029. Saya akan memperkenalkan 5 suku yang ada di Sulawesi Tenggara yang berfokus pada kesenian. Pertama, suku Mornene. Suku Mornene yang dikenal dengan tarian Lumense. Tarian Lumense adalah tarian yang berasal dari Toko Tua, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kata Lumense berasal dari bahasa daerah setempat, yakni lume yang berarti terbang dan mense berarti tinggi. Jadi Lumense bisa diartikan terbang tinggi. Tari Lumense sendiri berasal dari Kabaena. Tabuhan gendang menggema, hentakan kaki penari pun mulai menjamah tanah. Tubuh penari Lumense bergemulai terbakar emosi. Tangan dan kepala bergerak searah senada dengan ketukan gendang dan dentuman gong. Yang kedua, suku Tolaki. Suku Tolaki dikenal dengan tarian monotembe atau tari penjemputan, misalnya tarian suku Tolaki yang kerap ditampilkan saat ada event berskala besar untuk menjemput tamu besar. Ketiga, suku Wawoni. Yang dikenal dengan kesenian tari Molihi. Sebagai salah satu tari suku Wawoni, sangat erat dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani. Keempat, suku Muna. Suku Muna dikenal dengan kesenian tradisional, yaitu adalah tari Linda. Tari Linda ini adalah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Muna. Tarian ini diiringi dengan alat musik mbololoh serta dipadukan dengan nyanyian tradisional. Tarian Linda, ia merupakan dari masyarakat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Saat ini kita saksikan bersama yang menyambut kehadiran dari sang raja dari Gorontalo yang berangkat dan rakyat yang tata rajanya dengan wanita pilihan sebagai Restu kedua keluarga serta bina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suatu kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dokter Musanis Zihar yang merupakan putra kedua dan atau yang terakhir adalah suku Buton. Kesenian suku Buton salah satunya adalah tarian kalega, merupakan salah satu jenis tarian yang dilakukan oleh gadis-gadis di Buton dengan spesifikasi berupa gerakan memakai sapu tangan.